Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini menjawab pertanyaan beberapa teman tentang pengembunan murai batu yang kondisinya pilek. Jadi Om Sis, murai batu saya posisinya pilek, bolehkah diembunkan kayak gitu? Istilahnya murai batunya terindikasi sakit flu ya. Flu itu macam-macam, ada yang pilek aja, ada yang udah parah senot kayak gitu teman-teman. Nah, gini teman-teman, mengembunkan murai batu itu untuk kicomania itu adalah hal yang menyenangkan menurut saya. Jadi kalau hobi atau suka teman-teman mengembunkan, apalagi sambil ngopi atau nyamil kayak gitu ya, itu nikmat sekali, apalagi burungnya sehat dan mau bunyi-bunyi. Jadi ada kenikmatan tertentu. Tetapi teman-teman yang perlu teman-teman waspadai, jadi posisi burung kurang sehat ya. Jadi posisi burung kurang sehat, posisi burung sakit, sakit apapun, itu kalau diembunkan saya rasa itu jangan dulu. Karena apa? Udara pagi dan kena embun biasanya membuat atau memicu sakitnya semakin parah. Jadi suatu misal dari pertanyaan awal tadi, burungnya sakit flu atau pilek, kalau kena embun pagi pastilah tambah parah kayak gitu. Atau sakit lainnya, misalkan burungnya nyekungkruk seperti kedinginan kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau misalkan diembunkan saya rasa tidak jadi membaik tapi malah memburuk. Jadi untuk teman-teman semua, kalau pengen mengembunkan burung ketika burungnya kurang sehat, itu stop dulu, tahan dulu sampai burungnya benar-benar fit atau pulih. Oke teman-teman, itu tadi video singkat, jadi sepele tetapi sangat berguna sekali. Jadi kalau saya sendiri misalkan posisi sakit ya, taruh dalam aja, kita sembuhkan dulu. Nah, tergantung sakitnya apa. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, untuk informasi lebih lanjut cek di deskripsi, udah ada grupnya ya. Sekian dulu, selamat pagi.